Oke, assalamualaikum Karimania. Nih, ini request dari teman-teman semuanya. Hari ini kita vlog di gantangannya K2BT. Komunitas Kenari Boyolali Tersenyum. Nah, ini kita ada latbar spesial. Nah, di sini ada teman-teman dari bagian ticketing. Ada tim yang sini. Ini kita lokasinya ada di gantangan Lembu Suro ya. Lembu Suro Boyolali yang biasa kita buat latihan. Nah, kita kali ini juga ngevlog di sini teman-teman. Ini dari halo Mas. Halo. Teman-teman juri udah ready. Nah, tinggal nunggu peserta aja teman-teman. Sudah banyak yang datang sana. Nanti kita juga bakal lihat burung-burung yang ada di sini. Halo Mas Petru. Dari Solo. Ini teman-teman dari Solo. Yang dari Solo udah banyak pada datang ke Boyolali ini. Yang dari Boyolalian juga banyak. Ini nanti kita bakalan ngobrol-ngobrolin masalah pakem juga ya. Kita mau tanya ke juri kira-kira kalau di trennya 2024 itu untuk penilaian burung kenari yang dicari yang seperti apa. Terus nanti kita juga tanya-tanya nih burung-burung yang digantang tuh kira-kira harganya berapaan ya. Kan banyak tuh teman-teman yang pengen latihan gantang tapi nggak tahu harga kenari untuk gantangan tuh kira-kira berapa. Yang masih tarafnya apa ya, baru pemula sama yang sudah prestasi banyak itu harganya sekitar berapa. Nanti kita coba random kita tanya-tanya burung-burung yang digantang di sini ya, biar teman-teman bisa buat gambaran. Nih penonton juga sudah penonton peserta sudah pada hadir teman-teman di bagian tiketing. Nih peserta juga udah banyak. Halo Mas Taman dari Solo ya. Dari Solo. Nih kita sambil lihat-lihat dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman yang ada di sini. Nah, ini Mas Danang ini jauh-jauh dari Solo ini. Halo Mas Danang. Halo. Bawa berapa Mas Danang? Bawa 4 sama punya Mas ini. Nah, ini dari Bekasi jauh-jauh sampai sini nih. Halo Om Dadut. Bawa berapa Om Dadut? Bawa 1 toh. Bawa 1. Oke, siap. 1 tapi nanti ikut berkelas-kelas ini. Nih. Banyak. Halo Mas. Udah banyak yang datang teman-teman. Kita sambil nunggu nanti jam 4 tepat kita mulai naik sesi yang pertama. Sebenarnya jadwalnya jam 3 cuman karena peserta banyak yang baru datang. Nah, ini Om Anwar nih dari Sukoharjo. Jauh sekali, tapi faktor banget. Bawa berapa ini, Om? 1, Om. Ya. Tadi sama berangkat teman-teman. Oh, sama teman-teman rombongan. Ya. Rombongan nih teman-teman nih. Om Anwar nih oke. Salah satu kicomannya senior pokoknya. Pokoknya nanti semoga beruntung, Om Anwar. Amin. Ya. Kita kembali ke sana, kita mau ngobrol dikit sama juri teman-teman. Oke, kita langsung ketemu sama teman-teman juri dari K2BT. Sama Mas Atmaja ini. Mas Atmaja, hey. Ngobrol dikit dong. Apa? Ini banyak pertanyaan nih. Mas, kalau untuk di tahun 2024 ini pakem kenari yang dicari yang kayak apa, Mas? Maksudnya spek burung yang dicari untuk lomba yang bagus yang kayak apa, Mas? Biar teman-teman yang nonton ada gambaran nih. Yang visualnya oke. Satu visual, seni keindahan. Seni keindahan itu harus ada. Sekarang itu harus begitu ya. Ya. Untuk yang lain ya sama aja, Mas. Pembawaan lagu seperti apa, selesai atau enggak, tuntas atau enggak, terus durasi kerja, volume sebagai pembanding. Ya, enggak banyak berubah. Sebenarnya speknya hampir sama. Cuman lebih ditonjolkan seni keindahan. Ya, bukan ditonjolkan, cuman itu merupakan faktor pendukung. Faktor pendukung, poin plus lah. Poin plus. Poin plus. Nah. Ya. Mahal itu ya. Yang begitu itu. Jadi sekarang yang trennya seni keindahan. Seni keindahan. Ya. Gimana Mas Edo? Cocok? Cocok. Cocok. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti kita sebentar lagi juga 5 menit lagi naik sesi yang pertama di kelas Loskan. Kebetulan saya sendiri sebagai MC teman-teman. Nanti kita bakal bimbing jalannya perlombaan sambil ngevlog di sini. Oke, kita tunggu aja habis ini mulai naik di sesi pertama Lost Gun teman-teman. Oke, sesi yang pertama kita mulai naik kelas Lost Gun. Untuk teman-teman yang main jauh bisa segera merapat ke gantangan. Yang di timur gantangan, yang di selatan gantangan, silakan segera merapat. Di belakang Loskan nanti ada bursa. Oke, teman-teman sudah banyak yang merapat. Ini kenari mania Boyolali dari K2R.
Full ya teman-teman ya, 24K. Ini cuacanya cukup cerah, jadi sedikit panas, lantainya masih panas. Pesertanya banyak ya, dari Klaten, dari Solo, Sidoarjo, Boyolali sendiri juga banyak. Di Boyolali antusias kenari masih sangat banyak, terutama untuk yang di komunitas kenari Boyolali Tersenyum K2BT, itu komunitas dari saya sendiri juga, saya ikut di dalamnya teman-teman. Oke, silakan mulai digantakan teman-teman. Kita coba cek ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 peserta. Mantap teman-teman ya. Nih. Nih, mantap sekali teman-teman. 33 peserta. Mantap pol. Sebenarnya untuk kuotanya 24G, tapi karena full bisa sampai 33 peserta teman-teman. Oke, sesi yang pertama kita mulai. Sesi Lost Gun. Tuh kerennya di K2 bit eh. Jadi tanpa teriakan ya teman-teman ya, kita ngomongnya juga nggak bisa keras-keras untuk menghormati peserta yang juga tenang, minim teriakan ya, paling cuma ada siulan aja teman-teman, wajar banget. Ini kita coba muter ya, kita coba lihat burung-burung yang seni keindahan. Ini ada kandangan 38 tuh, kayaknya cakep banget teman-teman. Nih, cakep banget nih, punya Mas Akbar ini. Iya, yeah. S1 ya Mas ya? S1 tapi sangar lir. Oke, kita dari sebelah utara gantangan nih, gantangan nomor 9 ada yang cakep nih teman-teman. Nomor 16 ring. Ada yang nempel jeruji. Jadi teman-teman, kalau untuk di gantangan, kalau ada yang nabrak jeruji atau nepok, langsung diskualifikasi ya. Sedikit silau teman-teman karena masih panas banget, cerah banget cuaca hari ini. Oh, gantangan 15 juga mewah. Thank you.
Oke, penilaian sudah hampir selesai teman-teman. Total penilaian kurang lebih selama 8-10 menit. Mohon maaf karena videonya tadi sempat kita jeda ya. Karena kalau nggak dijeda nanti lama banget konten videonya 10 menit. Kita lihat untuk juaranya nanti ya. Oke, penilaian sudah selesai teman-teman. Penilaian sudah selesai, tinggal menunggu acuan dari juri. Diambil berapakah? Biasanya kalau 33 peserta kemungkinan diambil juara sampai 7 atau 8 teman-teman. Saya serahkan ke Pak Roli dulu. Ya Pak. Saya nah, bikin konten dulu. Telah selesai. Ada 33 peserta. Kita tunggu hasil rekap dari Pak Juri. Kita ambil berapa nominal? Burungnya mewah-mewah teman-teman ya, cakep-cakep. Ya buat teman-teman yang sudah membeli tiket di kelas bursa 5 juta ya, kelas bursa maksimal 5 juta segera dipersiapkan burungnya. Nanti kita waktu kasih waktu jeda 3 menit kita kasih waktu jeda 3 menit untuk teman-teman bisa mempersiapkan di kelas bursa maksimal 3 juta maksimal 5 juta mohon maaf. Oke, 10 nominasi. Diambil 10. Nominasi yang pertama. Rantangan 15. Rantangan 23. 08. 29. 27 terus 38 rantangan 38 41 rantangan 41 45 rantangan 45 rantangan 50 dan rantangan 53. 10 nominasi terbaik. Ya, kita tunggu hasil dari para juri menentukan siapa yang terbaik dari 10 nominasi tersebut. Halo. Ya, juri silakan. Ya, selamat pada tantangan nomor 23 sebagai juara 1. Tantangan berikut tantangan 15 juara 1. Nah ini juara 1 dari D2 tim. Juara 2 tantangan. Kita ngobrol-ngobrol dikit sama burungnya. Dengan Mas Dodo. Mas Dodo, burungnya serinya apa Mas Dodo? F1. F1 ya, tapi show-nya bungkuk ya. Kalau boleh tahu Mas, bandrol sekarang sudah sampai berapa Mas Dodo? 10 juta. Ya. 10 juta untuk burung ini teman-teman. Nih. Real burung kerja. Oke, nanti kalau mau langsung kontak aja sama Mas Dodo. Untuk juara 2-nya tadi mana tadi? Teman-teman bisa mempersiapkan. Oh, sudah ke pinggir. Kita kejar aja ke sana ya. Kelas bursa. Ini tadi burung yang gantangan nomor 27. Burungnya goyang ini. Ini sing Glowing CR. Oh, Glowing CR. Kalau boleh tahu Mas Indra, bandrolnya sudah sampai berapa sekarang? Tawaran udah 3, Mas. 3 juta. Penawaran 3 juta, teman-teman. Nih. Jadi nanti kalau teman-teman tanya kira-kira untuk burung prestasi itu sekitar berapa, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti tergantung burung-burungnya. Oke, habis ini kita naik di sesi berikutnya ya. Kita tunggu dulu di sesi bursa habis ini. Oke teman-teman, berhubung saya juga tugas MC, jadi untuk vlog kali ini kita tutup di sini dulu ya. Selanjutnya kalau ada teman-teman pertanyaan masalah gantangan, silakan nanti bisa masukkan di kolom komentar. Kalau ada yang suka dengan konten-konten seperti ini, kita lanjutkan nanti konten ngevlog lagi ya.
bisa tos untuk jadi sementara MC diganti sama Pak Roli ini. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa menghibur. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, salam dari mana, salam sukses selalu. 53.